Maling, 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 maling. Oke. Maling, 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 maling. Maling, 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 bukan maling biasa ini. Ini maling di kos, ini maling di kos. Maling, 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 maling. Bukan maling biasa ini, sendirian dipikul ini, sendirian diangkat ini. Samson ini, Samson. Ini kayak Samson ini, banyaknya diangkat sendirian ini. Bagaimana caranya dia maling ini, sebanyak ini. Ini maling dimalingin semua, AC-nya orang. Pas orang sampai rumah, enggak ada AC-nya. Be, ini pas orangnya pulang sampai rumah mau nyalain AC, mau nonton TV, bagaimana ini? Pas dia mau kasih pencet-pencet remote AC-nya, baru enggak ada AC-nya. Ini maling, maling, maling. Maling TV, TV-nya orang dimalingi. Dengarin ya. Izin komandan. Ya, hanya dulu ya. Bukan maling biasa ini, bukan maling biasa ini. Berarti 3 TKP ya waktu kemarin ya? Iya, Pak. 3 TKP. Kemana tanah kos-kosan? Kos-kosan. Ya, buat apa? Kok jual kemana aja nih? Ya. Buat apa? Buat judi online. Judi online? Iya. Kok pengangguran? Pengangguran. Umurmu berapa? Umur 30. Udah ya? Jalannya aja. Ya? Siap lagi. Angkat. Ayo, foto jauh. Malingnya orang, maling. Mas Agi, boleh pegang BB juga? Nih, AC-nya enggak dapat nih. Maling, 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 maling. Mundur lagi dikit. Aku bayangin ini. Pas orang yang mau nyalain AC, pencet-pencet remote. Baru AC-nya enggak ada. Bagaimana coba? Keras kehidupan ini, Pok. AC-nya orang dimalingi sama TV-nya orang. Belum, ntar. Bagaimana orang mau nonton TV ini kalau dimalingin? Belum, belum, belum. Ina, geser. Tatap. Bagaimana ini? Maling, maling, maling. Kelandasan. Bukan kelandasan, itu Balikpapan Kota. Daerah Balikpapan Kota pokoknya. Nah, kita dengerin ya penjelasannya, dengerin. Posisi kedua. Ya. Bang, bisa dijelaskan pengungkapan kasus kali ini, Bang? Jadi, pada hari Selasa tanggal 16 Maret sekira pukul jam 1.00 kita mengamankan pelaku curat dengan barang bukti 2 TV merek Toshiba 14 in dan 3 unit AC merek Toshiba, dan pelaku yang kita amankan dengan inisial SU, umurnya 30 tahun, Kelurahan Damai, Balikpapan Kota, dengan pekerjaan ini pengangguran. Jadi kami mendapat laporan sekitar bulan Februari bahwa korban ini yang mempunyai kos-kosan di sekitar Kelurahan Damai, di kos-kosannya diambil 3 buah TV dan beberapa AC yang kemudian korban melaporkan ke Reskrim Polresta Balikpapan, dan kami melakukan penyelidikan, dan ternyata pelaku SU inilah yang melakukan pencurian pada saat kos-kosan itu tidak ada orangnya. Sehingga pelaku kita kenakan pasal 363 dengan ancaman pidana kurang lebih 4 tahun. Modusnya? Apa? Modusnya? Modusnya pelaku pada saat kos-kosan sepi, pelaku menggunakan obeng dan menggunakan lainnya untuk mengambil AC dan mengambil kunci-kunci yang di AC di luar termasuk yang di dalam.
Hasil kejahatan untuk judi online dari keterangan pelaku nih. Korban mengalami kerugian berapa? Kerugian ini kalau dirupiahkan sekitar 8 juta setengah harga sekarang, harga bekasnya nih. Pelaku masuk ke dalam lewat jendela gitu? Lewat jendela dan lewat jendela, rata-rata lewat jendela, dan AC yang di luar dicopot semua. Jadi itu rekan bisa buktikan yang AC di dalam atau di luar dicopot semua. Jualannya di situs online atau seperti apa? Di Facebook? Ini masih kita dalami lagi untuk pengembangannya, tapi dari beberapa ini masih tersimpan di rumahnya. Korban dan pelaku sudah saling mengenal? Tidak saling mengenal nih, tapi pelaku ya radius sekitar 3 kilo dari rumah korban nih. TKP atau nomor satu ini atau TKP lain? TKP lainnya ada beberapa, cuma di sekitar kelurahan itu tersebut itu aja. Tidak sampai keluar mana-mana. Tapi ini seluruh totalnya di 3 TKP itu aja? 3 TKP ini. Semua kos-kosan? Semua kos-kosan. Residivis atau? Enggak, belum residivis nih. Izin inisial dan? Inisial SU. Usia? Usia 30 tahun. Alamat Kelawan Damai. Pelaku diamankan di rumahnya. Karena saat korban, di kawasan Kurang Damai juga, tetangga radio korban aja. Pelaku beraksi sendiri? Sendiri nih, pelaku beraksi sendiri. Bagaimana cara pelaku ngangkutnya? Dengan menggunakan OP dan kunci-kunci pas. Ngangkutnya dibawa kemana? Pelan-pelan, ke rumahnya, karena radiusnya 3 kilo aja. Satu-satu. Malam hari ya sudah berhenti? Malam hari ini. Berarti mengincar kos-kosan yang kosong? Kosan yang kosong. Berarti dalam satu malam? Berapa hari ini? Berapa hari? Berapa hari? Ya? Oke? Okay. Jadi seperti itu teman-teman, jadi AC-nya orang hilang. AC-nya orang hilang. AC-nya orang hilang. Coba aku tanya. Kita tanya. Jadi online seperti apa? Ya? Mensur. Mas, mal. Berapa mau dijual? TV unit ini kan? Ininya, TV yang masuk berapa mau dijual? Ada yang 500, ada yang 700. Dijualnya ke siapa? Orang ini sih anu dari Facebook juga. Oh, ada yang pesan? Nggak ada. Mas, udah berapa lama main judi online? Baru-baru aja. Sudah. Gua saya tanya. Saya belum tanya nih. Mas, apakah Mas ini maling AC ada hubungannya dengan pemanasan global? Tidak ada hubungannya dengan pemanasan global. Maling AC itu? Yo. Tadi saya tanya, ternyata tidak ada hubungannya dia maling AC dengan pemanasan global. Jadi hanya maling AC dia buat judi online seperti itu. Jadi begitu teman-temannya, jadi ada orang maling AC. Jadi AC-nya orang dimalingi. Orangnya sampai rumah pas pencet-pencet remote cut-cut, enggak ada AC-nya bagaimana? Bingunglah orangnya itu. Hai. Ya baik rekan-rekan sebangsa dan setanah air dari sama-sama menuju benua Asia Eropa dan sekitar di bumi dan sementara lainnya teman-teman gaib. Sekian dulu saya laporkan dari Kalimantan Timur.